Ngomong mana ya? Sorry guys. Oke, kita ulang ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada job bracket Truster F ya guys. Ini katanya, kata yang punya ini baru beli. Emang baru beli. Ini belum disenar ini. Gitu, baru beli. Terus beli online ada yang patah. Patah di sini, patang. Sebelumnya saya memang nggak pernah fokus di bagian ini ya guys, bagian patang. Biasanya saya cuma di sini, antara sini dan ganti ini ya guys. Lalu banyak teman-teman dari para subscriber dan para teman-teman yang di dunia Facebook ya guys. Jadi mas coba deh di ngesok di bagian patang kayak gitu, untuk sesekali dua kali. Nah, sesekali prakerja juga ya guys ya. Akhirnya kan saya emang garansinya garansi tanpa batas ya guys. Bila ada keluhan atau apa namanya patah lagi ya, nggak dibatang aja semua ya. Bila ada keluhan jangan malu untuk atau sungkan untuk bilang ke saya, nanti saya akan cari solusi yang sekiranya nanti akan kuat dan saya perbaiki. Itu pun untuk garansinya tanpa batas dan gratis ya guys. Gitu, saya nggak mau istilah terlalu materialistis. Saya pengennya teman-teman saya yang satu hobi itu senang. Jangan sampai mengeluh tentang apa orang kecil, mas Agus apa gini, habis perbaikan gini. Saya nggak menjaga seperti itu. Ya, saya nggak mau Anda itu rugi. Gitu, saya cuma membantu tanpa batas lah ya. Oke, ini raket Truster patahnya di batang. Ini sokan material karbon ya guys. Jadi di dalam saya kasih karbon, di luar pakai pipa karbon, dan finishing pakai bracket ya guys. Saya nggak pakai bracket. Jadi kalau main halus itu kadang kekuatannya nggak ada. Mohon maaf nih yang main-main halus, para senior saya yang ada di mana-mana ya guys. Jadi sebelum saya mungkin ya tuang sok banyak lah ya. Cuma saya harus punya brand dan punya ciri sendiri. Gitu. Kita cek sound ya guys, untuk senarnya pakai Hikua, untuk patahnya ada di patang. Ditarik 28. Oke guys, terima kasih. Ini saya rasa gak kuat ini. Ya. Aduh, jari saya kena. Ini pakai senar ya Hikua ya guys, yang murah meriah. Yang penting bisa kepake lagi di tempat-tempat yang punya raket. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, bagikan info-info tentang penyenaran raket, raket patah ataupun apapun yang berbau dengan raket. Coba konsultasikan dulu, nanti saya usahakan ya, biar ada solusi yang terbaik di ceritanya. Oke, assalamualaikum, salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.